Mohon maaf, rekan-rekan menunggu lama, tadi saya baru dari Kerinci. Sore hari ini, rekan-rekan kita akan merilis penangkapan yang dilakukan oleh Subdit Gakum di Tol Air, Polda Jambi. Ini merupakan penangkapan yang ketiga dalam minggu ini. Yang pertama kita melakukan penangkapan di Tanjab Timur pada tanggal 18 hari Jumat. Kemudian besok harinya kita ada penangkapan juga di Tanjab Bar. Kemudian tadi malam sekitar jam 23.00 dilakukan penangkapan hasil lidik yang cukup panjang dari Ditpol Air, kemudian berhasil menemukan rumah di tempat ini sebagai packing house-nya. Tadi saya sudah menginterview beberapa tersangka, modus operandi mereka adalah dari nelayan di daerah Jawa Barat, kemudian dibawa ke arah Jambi, tujuannya untuk diseberangkan. Apakah lewat Tanjabar atau Tanjabtim, ini masih dalam penyelidikan. Dan di rumah ini sudah ada instalasi yang cukup lengkap, ada AC-nya, kemudian di dalamnya ada kolam, kolamnya juga menggunakan chiller, jadi suhu airnya itu menurut Pak Paiman dari BKIPM itu harus dipertahankan di bawah 20 derajat. Kemudian benih lobster yang kelihatan perlu oksigen dimasukkan ke dalam kolam itu. Di dalam rumah ini juga ada satu buah lemari es yang khusus untuk membuat es batu, di mana nanti setelah dimasukkan ke dalam styrofoam diberi es batu supaya suhunya itu terjaga. Baru dikirim lagi berantai. Kita punya lokasi pantai yang sangat memungkinkan. Dilakukan banyak sekali ruas-ruas sungai yang bisa didarati oleh kapal, dan mereka menggunakan kapal yang cukup cepat. Jadi Pak Direktur Polair, Pak Kasubdit Gakum bekerja keras sebelum sampai di laut. Mereka sudah bisa ditangkap, syukur alhamdulillah ini bisa diungkap. Dan ini akan kita lakukan terus untuk menjaga populasi lobster tetap berada di perairan Indonesia. Kalau ini terus dipanen, nanti kita tidak punya populasi lobster lagi. Jumlahnya ada 129.000, di mana 2.000-nya itu jenis mutiara. Kalau menurut Pak Paiman, dalam satu tahun yang jenis pasir itu beratnya bisa mencapai 200 gram, di harga pasar bisa mencapai 300.000. Sedangkan ini dijual seharga 10.000 satu ekor benurnya. Kalau untuk yang jenis mutiara itu harganya 30.000 ekor, 30.000 rupiah. Setelah 1,5 tahun itu bisa mencapai harga di atas 1 juta rupiah. Jadi keuntungannya berlipat. Kalau seandainya dia bisa berkembang biak di perairan kita, tentunya nelayan kita lebih makmur dan pendapatan negara juga lebih besar. Mungkin itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan yang teknis bisa ditanyakan kepada Pak Kasubdit Gakum dan Pak Dirpolair. Pak Kapolda sudah berapa lama beroperasi di sini, Pak? Nah, ini masih kita kembangkan. Kita melihat di situ sudah ada sampah ya, bekas-bekas plastik yang tentunya pastinya sudah pernah dilakukan sebelumnya. Ini masih dikembangkan oleh Kasubdit Gakum dan Pak Direktur Polair. Pak, Jambi ini untuk transit apa gimana nih, Pak? Ya, yang jelas transit, karena laut kita kan nggak support untuk mereka berkembang biak di sini ya. Laut kita, mereka harus hidup di perairan yang pH-nya sesuai dengan mereka, suhunya juga, dan kejernihan airnya. Ya, lebih tepat ini, makanya kemarin dua penangkapan yang terdahulu, saya apresiasi kepada Kapolres Tanjabtim dan Tanjabar yang sudah melakukan penangkapan, itu dilepas liarkan di daerah Sumatera Barat, yang perairannya mendukung. Total berapa miliar ini, Pak? Untuk ini kurang lebih tadi dihitung oleh Pak Paiman kurang lebih 13 miliar, 13,1 miliar. Ada hubungan nggak yang di sini sama Tanjabtim? Masih kita selidiki, masih kita dalami jaringannya. Tempat ini perannya apa aja, Pak? Ini untuk repacking ya, jadi mereka menyebutnya packing house setelah mereka perjalanan jauh ya dari daerah Jawa Barat, menyeberang Selat Sunda, melewati beberapa kota. Sampai di sini mereka refresh airnya, ditukar airnya, dikasih oksigen supaya nanti perjalanan ke tempat tujuannya masih hidup ininya, benernya. Pengakuan tersangka di UPA berapa, Pak? Nah, itu belum ditanya, nanti kita kembangkan. Kalau warga mana, Pak? Ya? Warga mana, Pak? Jambi. Warga Jambi. Warga Jambi. Ini jaringan dan kita sudah membaca jaringan itu, termasuk orang-orang yang di atas, artinya si penerimanya siapa kita juga sudah ada bayangan, termasuk orang-orang yang berada di bawah, yang berhubungan dengan nelayan, kita juga sudah punya bayangan. Kita masih dalam penyelidikan. Sudah berapa yang disuplainya, Pak, dari sini? Ini nanti masih dalam penyelidikan, akan dikembangkan terus.